kau ada. Rasa cinta kepadaku, ku yakin kau selalu memanggil namaku di setiap mimpi indahmu. Masih ketemu maning karo channel Inyong Wong Purbalingga Asueng Warwer tentunya ya. Aduh, aja kalian di subscribe lur. Oh, pacar lepet cicil bangsat ya. Matek marep cok. Ini saya mau ke daerah Pengambengan. Cuaca lumayan cerah. Cerah terkendali. Astagfirullahaladzim. Ya ini apa ya, mumpung libur maning ya, wingi libur hari Sabtu, sekarang Minggu juga libur. Sekalian libur lah dua hari. Mantap. Oh, ini saya mau tanya ciwi-ciwi ya, coba. Oh, malah mau kiri. Ini coba tanya-tanya dulu ya. Ini tapi saya mau nanya, bagaimana deg-degan banget rasanya godain ciwi-ciwi ya di sini, dede-dede gemes ya lo. Ini sekarang di yang mau daerah Pengambengan. Ku yakin kau ada rasa cinta kepadaku. Misi kak, ini yang mau Ku yakin kau selalu memanggil namaku di setiap mimpi indahmu. Kasih ya. Bertemu di acara nanti. Oh ya, ini benar. Ini yang mau daerah Pengambengan lur. Padahal saya sudah tahu, tapi ya trik lah ya, biasa biasa. Aduh, saya dede-dede gemes jalan-jalan sore lur. Itu yang depan cantik dua, satunya semua perempuan cantik ya. Aduh. Oh, trik. Akhirnya. Aduh, receh. Ini aslinya di daerah Loloan Timur, Loloan Barat, yang mau ke Tegal Bading aslinya. Yang dicantik kebanyakan tuh orang Muslim, lur. Kebanyakan mayoritas Muslim gitu di sini. Tapi kalau udah daerah sini, ini ya campuran gitu. Tapi kalau di daerah Loloan Timur, Loloan Barat, ini kebanyakan Muslim. Makanya kalau hari raya Nyepi di sini enggak hari raya Nyepi gitu loh. Di sini kalau di Loloan Timur dan Barat tuh pasti ramai banget. Kayak di pasar malah bukan Nyepi lagi. Ya mungkin udah tradisi ya di sini daerah Tegal Bandung. Udah tradisi mungkin dari tahun ke tahun, aslinya juga enggak apa ya, enggak berpasi-pasi lah ya, namanya Nyepi juga harus menghormati ya. Tapi mungkin udah dari dulu ya, jadi mungkin ya udah biasa gitulah. Nikmati masa muda lur. Aduh, menikmati masa muda yang indah ini. Kebanyakan sini warga mungkin pencahariannya tuh nelayan gitu loh, banyak nelayan. Lumayan cerah ya kemarin. Dari satu hari full hujan terus, pagi nyampe malam hujan. Tadi pagi krimis sampai jam 12 ya, hasilnya dari tadi ya pagi nyampe tadi ini baru rebahan terus lur. Bener-bener males buat ngapa-ngapain, soalnya cuacanya nggak mendukung banget nih, baru aja cuacanya cerah banget. Ini tadi lewatin dari rumah mantan saya ke kiri jalan. Aduh, orang Melayu juga nih, siapa tahu ntar ya di daerah pantai Pengambengan tuh sambil lihat sunset itu ada dede-dede gemes, kita godain gitu ya. Sini kebanyakan mayoritas pencari ikan lur. Di sini juga ada apa ya, PT Sarden. PT-nya di sini ada dua. Assalamualaikum Mahlil Kubur, lewat terus ya, apa ya, ini sebelahnya Mahlil Kubur, ini daerah Cukul, yayasan. Ini
udah terasa bau-bau ikan asin. Bau-bau ikan asin ini udah tercium. Nah, ini kebanyakan orang-orang ini mencari ikan di daerah pengambungan. Jadi kebanyakan daerah ini. Nah, ini kan udah ada bau-bau yang buat dari ikan asin. Udah bau-bau. Kebanyakan di sini ikannya tuh dipepes gitu loh, apa diapain tuh dibikin. Ini universitas terbuka kelautan perikanan di sini. Aduh, ada dedek-dedek kemes juga nih. Sayang ada bapak-bapaknya. Sini PT Sarden ya. Nih, satu. Ini besar banget tuh, dari sini sampai sana tuh. Aduh, baunya lumayan. Jalannya kampret. Oh, kita ada jalannya lagi, Cok. Kampret, jalannya bau asin ikan-ikan semua, anjing. Misi ya, Pak? Oh, harus hati-hati nih. Jadi jalan cuma... Cuma satu gang nih bikin dua, Cok. Astagfirullahaladzim. Aduh. Harus lebih hati-hati. Ntar kalau enggak itu pas masuk banjiran tuh. Aduh. Aduh, aduh. Tuh, jalannya. Nih banyak pencari ikan tuh. Laut-laut, kapal-kapal ya, yang udah bersandar. Wih, nih. Nih kapal-kapalnya lur. Tuh, lagi perbaiki jaring-jaring. Jaring kapal semuanya lagi. Nih, sapi-sapi lagi dituin tuh. Tanahnya gambut-gambut, ayah jembut. aduh, bentar. Udah ikannya mau berangkat nelayan melaut. Tuh mau pada melaut mancing di sini ya. Kebanyakan tuh. Tunjuarin lur. Sini banyak kan melaut nelayan. Oh, luar biasa. Enggak ada dedek gemes nih ya. Siapa tahu di sana ada dedek gemes. Perut keroncongan lagi lur. Luar biasa. Indonesia memang mempunyai kebanyak apa? Ikan ya Indonesia nih. Luar biasa. Kekayaan kita harus kita jaga lur. Ikannya ya. Oh. Terus sudah pada pulang melaut, jaring gitu loh. Tuh. Lumayan ramai juga ya di sini ya. Tuh, oke, kapal-kapalnya lur. Ini sudah bersandar. Biasanya di sini nyampe sini airnya. Ini lagi agak surut sambil melihat sunset dari Banyuwangi. Ini dengan Bang Komar sama Bang Pudin. Yes. Yang punya kawasan nih, Bang Komarudin. Sunset di Teluk Pengambengan. Wis mantap. Tuh di Jawa tuh. Tuh udah perbatasan sini tuh.
masih kelihatan Banyuwangi. Wih, ada dedek gemes sama adiknya tuh. Tuh melihat sunset. Wih, bagus banget anjir, anjir. Luar biasa.